Presiden Jokowi meresmikan Pasar Klewer di Solo, Jawa Tengah. Didampingi Menteri Perdagangan, Wali Kota Solo, dan Gubernur Jawa Tengah, Presiden Jokowi meresmikan pasar yang menjadi salah satu ikon belanja di kota Solo itu. Peresmian ini dilakukan setelah pembangunan kembali pasar ini rampung. Kini Pasar Klewer yang sempat terbakar siap kembali digunakan. Presiden sempat bercerita tentang sulitnya penyediaan dana untuk pembangunan kembali pasar ini. Wali Kota Solo juga sering datang ke istana untuk membahas soal pembangunan kembali Pasar Klewer. Pasar Klewer ini dibangun ulang dengan dana dari APBD dan APBN. Presiden berpesan kepada pedagang agar menjaga kebersihan, keamanan, dan kerapian pasar yang dapat menampung 1.700 kios dan 1.000 pedagang di pelatarannya. Pasar ini adalah ikonnya Solo. Dan Pasar Klewer tidak boleh kalah dengan mal-mal besar. Pasar Klewer harus menjadi pasar tradisional yang modern, yang aman, pelanggan, pembeli datang aman, nggak ada yang kecopetan, yang berasal dari luar Solo, nanti kalau pas melihat pasarnya jangan hanya lihat-lihat, beli, belanja. Masa saya ajak ke sini hanya lihat-lihat saja. Borong sebanyak-banyaknya.